Firman Tuhan Harian. Jika engkau ingin melihat pekerjaan pada zaman hukum Taurat dan melihat bagaimana bangsa Israel mengikuti jalan Yahweh, engkau harus membaca Perjanjian Lama. Jika engkau ingin memahami pekerjaan pada zaman kasih karunia, engkau harus membaca Perjanjian Baru. Tetapi bagaimana jika engkau ingin melihat pekerjaan pada akhir zaman? Engkau harus menerima kepemimpinan Tuhan pada zaman sekarang dan memasuki pekerjaan pada zaman ini, karena inilah pekerjaan yang baru itu yang belum pernah tercatat dalam Alkitab. Pada zaman ini, Tuhan telah menjadi daging dan memilih orang-orang pilihan lainnya di Tiongkok. Tuhan bekerja di dalam diri orang-orang ini. Dia melanjutkan pekerjaannya di bumi, melanjutkan pekerjaan yang dilakukannya dari zaman kasih karunia. Pekerjaan pada zaman sekarang adalah jalan yang belum pernah ditempuh oleh manusia dan belum pernah dilihat oleh siapapun. Ini adalah pekerjaan yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Inilah pekerjaan terbaru Tuhan di muka bumi. Jadi, pekerjaan yang belum pernah dilakukan sebelumnya bukanlah sejarah, karena kini adalah kini dan belum menjadi masa lalu. Orang-orang tidak tahu bahwa Tuhan telah melakukan pekerjaan yang lebih besar, yang lebih baru di bumi dan di luar Israel. Pekerjaan ini telah terjadi di luar cakupan Israel dan di luar nubuatan para nabi. Ini adalah pekerjaan yang baru dan menakjubkan di luar nubuatan, dan pekerjaan yang lebih baru di luar Israel. Dan ini adalah pekerjaan yang tidak bisa dipahami atau dibayangkan orang. Mungkinkah Alkitab memuat catatan-catatan yang jelas mengenai pekerjaan seperti ini? Siapakah yang bisa terlebih dahulu mencatat setiap bagian pekerjaan Tuhan zaman ini tanpa kelalaian? Siapa yang bisa mencatat pekerjaan yang lebih besar dan lebih bijaksana, yang menentang tradisi ini dalam buku tua yang berjamur? Pekerjaan pada zaman ini bukanlah sejarah, dan karenanya, jika engkau ingin menapaki jalan baru pada hari ini, engkau harus beranjak dari Alkitab. Engkau harus melangkah melampaui kitab-kitab nubuatan atau sejarah yang ada dalam Alkitab. Hanya dengan begitu engkau akan dapat menapaki jalan yang baru ini dengan benar. Hanya dengan begitu engkau akan bisa memasuki dunia baru dan pekerjaan yang baru tersebut. Engkau harus mengerti mengapa pada hari ini engkau diminta untuk tidak membaca Alkitab, mengapa ada pekerjaan lain yang terpisah dari Alkitab, mengapa Tuhan tidak mencari penerapan yang lebih baru, lebih rinci di dalam Alkitab, mengapa ada pekerjaan yang lebih besar di luar Alkitab. Inilah semua yang harus engkau sekalian pahami. Engkau harus mengetahui perbedaan antara pekerjaan lama dan pekerjaan yang baru. Dan meskipun engkau tidak membaca Alkitab, engkau harus bisa membedahnya. Jika tidak, engkau masih tetap akan menyembah Alkitab dan akan sulit bagimu untuk memasuki pekerjaan yang baru dan mengalami perubahan-perubahan yang baru. Jika ada jalan yang lebih tinggi, mengapa mempelajari jalan yang rendah dan sudah kadaluarsa? Jika ada perkataan yang lebih baru dan pekerjaan yang lebih baru, mengapa hidup di antara catatan-catatan sejarah tua? Perkataan-perkataan baru ini dapat memberimu perbekalan yang membuktikan bahwa ini adalah pekerjaan yang baru. Catatan-catatan lama tidak dapat memuaskanmu atau memuaskan kebutuhanmu di saat ini, yang membuktikan bahwa semua itu adalah sejarah
dan bukan pekerjaan di saat ini dan di sini. Jalan yang tertinggi adalah pekerjaan yang terbaru. Terlepas dari seberapa tingginya jalan di masa lalu, jalan itu tetap merupakan sejarah berisi perenungan orang-orang, dan terlepas dari nilainya sebagai rujukan, semuanya tetap merupakan jalan yang lama. Meskipun tercatat dalam kitab suci, jalan yang lama tetap merupakan sejarah. Meskipun tidak tercatat dalam kitab suci, jalan yang baru adalah jalan yang terjadi di sini dan sekarang. Jalan ini bisa menyelamatkanmu, dan jalan ini bisa mengubahmu, karena ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Bacalah perjanjian lama untuk melihat karya zaman, hukum Taurat dan kisah Israel mengikut Tuhan. Bacalah perjanjian baru untuk kenal karya Tuhan di zaman kasih karunia. Terima kepemimpinan Tuhan di zaman sekarang. Bila kau ingin tahu karya akhir zaman, kau harus memasuki karyanya kini. Sebab ini karya baru yang tak ada di Alkitab. Jadi daging dan bekerja di Tiongkok sejak zaman kasih karunia. Orang tak tahu Tuhan buat karya lebih baru dan besar melampaui Israel dan nubuat para dilihat oleh manusia. Siapa sanggup menulisnya di Alkitab, dicatat tanpa ada satu pun hilang. Siapa sanggup menulis karya agung yang melawan tradisi dalam buku kuno. Karya sekarang bukan sejarah, lampauilah Alkitab untuk jalan di jalan baru, melampaui nubuat dan jalan itu dengan benar masuk ke dalam karya barunya. Orang tak tahu Tuhan buat karya lebih baru dan besar melampaui Israel dan nubuat para nabi. Karyanya di luar nubuat melampaui.
dan besar melampaui Israel dan nubuat para nabi.